Halo sahabat anggrekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhutan. Jumpa lagi di video aku kali ini. Aku lagi ngikuti pertemuan rutin anggota PAI DIY ya, Jogja. Dan materi hari ini yang akan disampaikan adalah tentang teknik pewarnaan anggrek bulan. Nah, jadi kalau sahabat anggrekku semuanya sering ya, sering sekarang ini banyak banget bermunculan anggrek-anggrek bulan yang penuh warna-warni ya, merah, kuning, hijau dan sebagainya, warna-warna kombinasi yang cakep-cakep banget, bagus-bagus banget ya. Nah, itu semua adalah warna buatan, warna yang ditambahkan pada bunga anggrek ya. Jadi seperti itu, nanti kita pelajari di dalam bersama Bapak Endro Sutapa dari Suraloka. Jadi nanti kita lihat sama-sama tekniknya itu seperti apa hingga si anggrek bulan ini bisa jadi warna-warni gitu ya. Apakah diinjeksi dengan warna ataukah dispray. Nanti kita lihat sama-sama teknik yang digunakan seperti apa, resikonya seperti apa. Lalu besok setelah berbunga kembali, bunga yang baru ya, setelah berbunga kembali, apakah warnanya akan seperti yang dibuat atau akan berubah kembali seperti bunga asalnya atau seperti apa? Kita lihat aja yuk. Yuk, langsung lihat tekniknya. Kadang-kadang gigiku gitu. Kemudian juga ada lagi yang menawarkan anggrek biru. Tapi coba melihat. Sama. Saya coba eksperimen. Jadi saya ingat bahwa dulu waktu SMP itu diajari tentang hukum kapiler. Ya, contohnya kompor minyak zaman dulu. Nah, sumbu zaman dulu. Saya ingat itu. Kemudian saya mencoba untuk ini. Saya coba itu di tiga tempat gitu ya. Kemudian saya kasih spot yang kuning itu. Saya berbet pakai silotek. Kemudian saya tetesi pewarna. Nah, logikanya pewarna yang saya pakai ini pewarna makanan. Logikanya adalah kalau manusia aja tidak apa-apa ya, berarti tumbuhan juga tidak apa-apa. Jadi ini model bingung, jadi bingung. Jadi cara coba-coba dan gagal gitu. Ya, jadi itu yang paling aman. Kemudian dari beberapa waktu ada hasilnya, cuma ya itu karena pakai spon dan silotip ini warnanya berlebar kemana-mana, nggak jelas itu. Jadi berdaun ke akarnya biru semua. Ya, nggak apa-apa, kita coba. Kemudian kita coba lagi. Ini sama Mbak Indah itu ya. Ini saya bawa teman ini Mbak Indah ini juga yang saya ajak eksperimen ini. Mohon diperkenalkan. Ya. Kemudian ini Mas Febri ini bagian marketing kami. Jadi kalau ada apa di YouTube, di TikTok dan sebagainya, Instagram, ini dia yang Adi Ani yang dan bikin-bikin ya. Jadi kembali kepada itu tadi, saya coba. Kemudian ini bagaimana memperkecil, karena gini, dampaknya setelah saya cuek, dicuek, di apa ya, dilukai ya, dicuek, dilukai, itu ternyata umur bunga ini tidak lama, gampang rontok, berhasil sih, tetapi tidak lama. Karena apa? Batang yang dilukai itu tadi menjadi mengering. Jadi mengering keriput gitu ya. Artinya sirkulasi makanan dan ini menjadi tidak lancar. Akhirnya bunganya rontok. Waduh, pusing lagi. Gimana caranya akhirnya? Kalau dengan akar, nah, saya coba dengan kita main. Wah, kalau dengan akar, kalau anggrek bulan, kalau dikum terlalu lama akarnya akan busuk. Berarti ini tidak pas. Nah, akhirnya kita coba dengan jarum suntik. Jarum suntik yang kita modis seperti ini. Jadi ini adian. Jadi mencoba-mencoba saja.
jarum suntik seperti ini. Jarum suntik seperti ini diberi murah sekali. Kemudian saya modifikasi dengan selang. Dengan selang ini. Caranya bagaimana? Caranya kita suntikkan di batang ini, kemudian agak kita putar-putar gitu ya. Karena apa? Kalau kita suntikkan ya itu mampet. Dia tidak terserap ke sini. Jadi harus ada rongga di situ untuk menampung pewarna ini masuk ke dalam batang ini. Nah, ini kemudian sekali lagi gambar itu cuma senjatanya cuma silotip ya. Jadi ini kemudian saya kencengi dengan silotip. Kencengi agar tidak kemana-mana. Nah, ini biar tidak tumpah bisa apa? Saya kalikan batangnya ini atau saya kasih kawat untuk batang penyangganya. Rupanya ini juga mulai ada hasil, lumayan ya, ada hasilnya. Kemudian beberapa kali coba lagi. Nah, ternyata dengan cara ini lumayan bisa masuk. Jadi meskipun tidak merata biru, contohnya ini kan tidak merata biru, hanya pucuk-pucuknya. Jadi dia masuk ke uratnya tidak bisa 100% menjadi biru, itu tidak bisa. Sehingga ya lumayan. Tetapi ini pun juga sudah kita promosikan sudah cukup menarik waktu itu. Jadi kok bisa biru kan gitu ya. Dan kemudian kita amati di dalam perjalanannya kok bunganya juga tidak awet. Jadi kalau bunga anggrek ini bisa tahan 3 bulan, tetapi kalau kita suntik ini paling 1 bulan itu sudah rontok. Bertahan cuma 1 bulan. Sehingga waktu itu permintaan dari luar Jawa pun kami takut. Ya, hanya di sekitar Jawa di sini yang bisa kami cover. Tetapi untuk luar Jawa, karena untuk pengiriman memakan waktu 3-4 hari dengan tingkat kelembapan panas ya, ini sangat mudah rontok. Karena setelah kita warna kemudian mungkin terlalu panas sedikit aja ini gampang layu seperti itu. Nah, ini menjadi kendala. Nah, barangkali nanti ini perlu penelitian secara akademik bahwa bagaimana sih agar warna itu bisa lebih awet, tajam dan lebih awet. Nah, seperti itu. Ini satu problem yang memang harus kita kriti, harus kita, karena rasa penasaran saja. Jadi awalnya dari rasa penasaran selalu ingin tahu, jadi coba-coba. Akhirnya kami mencoba diskusi sama Pak Gaya, Pak ono orang pewarna yang tidak harus di, karena ini waktunya cukup lama. Jadi untuk proses menyuntik kemudian menjadi mengisi warna ini paling cepat itu 5 hari sampai seminggu lebih itu baru kelihatan hasilnya. Nah, tingkat keberhasilannya itu 60%. Banyak yang gagal karena apa ya, faktor ketebalan ini juga berpengaruh. Contohnya saya pilih bunga yang kuning yang agak tipis daging bunganya, itu lebih cepat saya injeksi dengan warna biru. Bayangan saya kuning dicampur biru pasti jadi hijau lagi ya, benar jadi hijau betul dan lebih merata. Kemudian gambarnya ada, jadi yang itu tapi paling tidak ini menjawab tantangan bahwa kebutuhan kita untuk kebutuhan misalnya ya, kembali kepada hobi tadi ya. Kalau hobi itu lama-lama kalau kita punya anggrek yang banyak kan gitu ya, lama-lama ujung-ujungnya kan juga perputaran kan gitu ya, ya Mas Firman kan gitu ya, pada akhirnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat kan kita tidak
tidak, kalau kalau di dalam bisnis ini kan perandaian membaca peluang. Kemarin juga kita coba di kita juga melakukan apa live di TikTok siang sama sampai malam ya tiap hari. Itu juga kita coba kita tawarkan, kita launching, itu banyak yang menarik, tertarik dengan pewarnaan-pewarnaan seperti itu. Jadi saya merekomendasikan pewarnaan itu dengan dispray itu tadi, karena dengan diinjeksinya keawetannya kurang. Atau mungkin nanti secara akademik sudah bisa dikritik bagaimana cara mengawetkannya, ini akan menjadi solusi yang lebih apa ya, lebih variatif lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang tadi, jadi bagaimana kembali ke materi tadi ya, menyuntik tadi itu yang kita siapkan cuma jarum itu tadi, kemudian yang dimodifikasi dengan selang itu tadi, kemudian pewarnanya kita pakai pewarna makanan ya, pewarna makanan, kemudian kita encerkan. Tidak terlalu encer tapi tidak terlalu rendah, 1:1 lah, itu masih masuk ya. Kemudian kita masukkan setelah kita suntikan, kita coblos di batangnya itu, kemudian kita ulir-ulir dikit, kemudian kita rapatkan dengan siotip tadi, kemudian kita masukkan warna itu dengan jarum dengan suntian. Jangan sampai ada gelembung yang ada di tengah-tengah, karena ini nanti akan mengganggu masuknya pewarna itu tadi. Itu kemudian kita simpan di tempat yang ada angin dan sebagainya. Itu ditunggu waktunya cukup tadi, 5 hari sampai 1 minggu ya, itu baru kelihatan hasilnya. Jadi gagal atau tidaknya akan kelihatan di sini. Kembali kepada pewarnaan tadi, kalau yang mewarna dengan spray tadi, ini akan lebih langsung instan. Saat itu juga misalnya, oh saya pesen warna yang merah putih ditunggu bisa gitu. Seperti itu. Sehingga itu lebih ya. Karena kan kami di Suraloka kan tempat wisata nih. Jadi orang lebih apa? Minta sesuatu itu cepat. Itu sehingga cepat dibuat kayak ini ya gitu. Itu bisa ditunggu dan sebagainya. Ini kita bawa contoh ya. Ini nanti akan kita praktekkan bagaimana cara membuat itu dengan spray. Jadi cara gampang nih, kita praktekkan bareng-bareng. Jadi boleh maju pak? Monggo silakan. Yang pengen maju saja. Jadi daripada penasaran, ini warnanya seperti ini. Ini banyak dijual di ini jenis sana ini. Ini satu kaleng ini sekitar 125. Ini boleh monggo silakan. Mereknya banyak sekali di sini. Mereknya banyak sekali di Shopee. Di Shopee. Ini kan? Bagaimana separo? Nah, begini saja. Nah, ini dimunculkan separo. Ya kan? Gampang kan? Jadi enggak bleber dan enggak seperti kupu-kupu ya jauh saya. Betul. Pak, ini nanti kalau banyak pesanan untuk seperti ini gambar. Nah, itu Pak. Itu Pak Endro aja gimana? Garis ini pewarna khusus sih. Kasih jarak dong lihatnya. Yang belakang jadi enggak bisa lihat. Ini bisa tahan sampai ini berguguran 3 bulan bisa.
Masuk ke jaringan atau hanya di luar saja? Ini di luar tetapi sebagian masuk ke daging. Oh, iya, betul. Dan ini kan ada enggak masalah. Keringnya lama banget, Pak. Ya, keringnya lama dah. Anggrek bulan manis, Pak. Dan nanti selama ini anggrek bulan putih itu kan melakunya di momen-momen tertentu. Ya. Nanti kalau begini ini jadi laris. Oh iya, betul. Ya, kan? Ya. Nanti masuk di momen yang tengah ini. Terima pesanan tulis di bunga. Adiwira. Kan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bisa lumayan banyak. Jadi melebar atau tidak ya, tergantung kerapatan. Iya, makanya ini sebenarnya butuh ketelatenan, kesabaran. Ya, betul. Terus. Kita mau loh. Oh nanti saya perhatikan yang di sini. Nah, ini saya selesaikan dulu. Ini kayaknya butuh kertas ya. Kalau kertas ini ada kertas. Pak Indro, ini nggak mengurangi awet bunganya? Enggak ya. Justru ini yang saya matur tadi. Ini bagus sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Iya. Yang merah itu sampai sekarang masih. Oke. Okay. Yang besar ada enggak? Silakan dicoba. Nanti ceritain ya. Monggo. Silakan. Ini bisa. Ya, misalnya mau cuman masalahnya kalau kertas tadi kalau beberapa kali semprot kan keplek-keplek itu kertas itu semprot itu murah paling online. Itu enggak katanya dua tak bisa orang. Jadi banyak. Itu yang ini, Nggih. Ya, saya biasa pakai. Saya dulu mikirnya jumbo ya, Pak. Nah, itu. Nah dulu kan karena waktu pameran di mana kalau tidak malah waktu yang sebelum ini itu kan ada anggrek. Nah ternyata disemprot begini.
ada yang kena ketatnya selamanya. Ya, jadi nggak fair. Harusnya tunggu kering dulu. Besok nggak fair biru. Iya, Pak. Hitam, hitam, hitam. Kasih tuh praktek. Kok mana sate warnanya enak ya? Ya kok baunya enak ya? Baunya enak. Karena ini kandungannya apa saya juga enggak tahu. Karena saya browsing. Belinya di toko cat juga? Enggak, di Shopee. Ini kayaknya import. Ini dari Cina ini. Kemarin harga udah berubah. Iya. Itu udah sama mahal-mahal. Ya benar. Putih ya. Pak Kadarso jangan deket-deket loh Pak. Sama putihnya soalnya. Pengen ngacak itu pakai anu ya. Nek full merah gitu enggak usah pakai. Iya, enggak usah pakai. Tutup itu. Sekali-sekali jadi orang yang cetur gitu. Iya. Warnanya itu macam-macam. Jadi warna keemasan aja. Oke itu. Tapi tetap enggak mau. Ya, tunggu ya. Lama. Kalau misalnya pakai puasa makanan terus 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 terus. Ayo Mbak Esi. Eh, mana kita? Kuliah ini. Wah, wow, dia langsung. Jangan ke rumah saya ya. Saya itu temannya sih, rumputnya segini Pak. Dulu saya itu kemudian nanti sekitar 60 segini bisa mengatakan mungkin. Mana Bapak? Itu yang nyamplok itu. Itu yang sering dicari ibu-ibu itu. Iya. Iya dong. Saya. Oh, jadi yang itu nya Pak. Ya. Biru. Wow. Gampang. Desain nyawan kan. Ya. Ini cuma apus-apusan. Ini cantik banget, Bang. Seperti Pak Hendro. Oh, cantik. Cantik Bu Hendro. Cantik banget. Harus dipelajari dari rasnya bahan plastiknya itu. Gampang ini, Bu. Ini pakai kertas juga bisa. Soalnya tak kedai. Ya, biar tidak kena yang belakang. Jangan ditepuk tangannya dulu. Pokoknya bisa gitu aja. Kamu lagi ngapain? Oh iya, masih dulu. Iya. Iya. Oh, teman tenis ya? Iya. Salam kembali nanti. Sampai ke salam lo. Banget.
Bu Iksi berarti katle putih. Ya, sing kena semane Umi Mutmainah. Jadi anggrek kan nanti nentuk mengkon online. Enggak pernah ini. Enggak pernah, dia enggak pernah. Ya enggak apa-apa ke kebun. Enggak pernah ke kebun. Kebun itu dhek nganu. Jadi sok-sok kan aku ngejak, tak jak. Ke kebun. Bisa proposalnya bikin cecepnya anggrek. Nah, bisa. Sebetulnya kalau bisa diteliti yang di yang gandanya itu kadang-kadang kalau terlalu tebal gini nih cuman tepinya gini doang nggak bisa masuk sampai yang diinginkan gitu yang ini yang paling ini gitu jadi gini nih merah ini logo partai koalisi koalisi merah biru PD Eropa Bu Sino nah inilah hasil penyemprotan warna tadi ya setelah praktek pelatihan ini hasilnya seperti ini. Ini dikombinasi warna merah sama biru. Hasilnya lumayan cakep. Ini tapi perlu diingat ya, ini adalah hasil pewarnaan yang bukan warna permanen. Jadi nanti pas bunga lagi yang baru, warnanya tentu akan berubah jadi seperti semula warna asli bunganya. Nah ini hasilnya kami juga ada teknik pewarnaan mungkin bisa di setelan. Nah itu tadi sahabat anggrekku tentang pewarnaan bunga anggrek bulan ya, masih di dalam acaranya. Itu tadi teknik yang dipakai, jadi dia pakai warna semprot ya, spray, warnanya di spray aja, jadi warnanya di luarnya aja. Terus jangan lupa nanti kalau itu udah kembali ke bunga aslinya lagi, warnanya juga akan kembali ke warna aslinya. Ini tadi pakai warna putih, jadinya besok kalau keluar bunga lagi yang baru, warnanya akan kembali ke warna putih seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berhutang.